Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kanafal yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari bersama-sama kita terus-menerus berikhtiar dan melazimkan istighfar setiap hari. Karena istighfar adalah amalan ringan yang banyak sekali keutamaannya. Terlebih jika kita berada di bulan Rajab, bulan memperbanyak istighfar. Ada istighfar Rajab yang dianjurkan, dilazimkan di bulan Rajab, yakni Rabbi gfirli warhamni watub alayya, dianjurkan dibaca 70 kali setiap harinya. Namun bukan berarti kita tidak boleh membaca istighfar yang lain. Kita bisa mengamalkan istighfar dengan redaksi apapun, asal isinya memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar artinya memang permohonan ampunan. Orang yang membaca istighfar berarti orang yang memohon ampun dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar memang amalan penghapus dosa. Di antaranya Rasulullah pernah bersabda bahwa istighfar adalah amalan penghapus dosa. Man qala ba'dal fajri thalatha marraj wa ba'dal asri thalatha marraj. Barang siapa yang membaca sebanyak 3 kali setelah sholat subuh dan sholat asar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan kepada Allah yang maha agung. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Kufirat anhu dzunubihi wa in kanat mithla zabadil bahr. Maka dihapuskan dosa-dosanya meski banyak sebanyak buih di lautan. Selain sebagai permohonan ampunan, namun istighfar juga merupakan sebagai amalan membuka pintu rezeki juga. Memperbanyak membaca istighfar setiap hari akan menjadi amalan penarik rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Katsratul istighfari taj'alubur rizq." Memperbanyak membaca istighfar akan menjadi amalan penarik rezeki. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin mahrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang menekuni istighfar, maka Allah akan menjadikan dari setiap kesedihan menjadi kelonggaran, dan dari setiap kesempitan ada jalan keluar, dan Allah memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Istighfar juga merupakan amalan penolak bala. Maksudnya adalah bagi kita yang rutin melazimkan istighfar akan mendapatkan perlindungan Allah dari musibah dan bencana. Di antara redaksi istighfar yang kita rutinkan baca agar kita selamat dari berbagai bencana dan musibah adalah redaksi istighfarnya berikut ini. Astaghfirullahaladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyal qayyum alladzi la yamutu
wa atubu ilaih rabbi firli. Aku memohon ampunan kepada Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang maha pengasih dan maha penyayang, maha hidup dan maha mengurus seluruh makhluknya, dan tak pernah mati, dan aku bertobat kepadanya. Ya Allah, ampunilah aku. Inilah redaksi istighfar tolak bala, dianjurkan dibaca setiap malam, setiap pagi dan sore hari, dibaca sebanyak 25 kali. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitab Abwabul Faraj menjelaskan tentang istighfar tolak bala ini. Beliau berkata, ini adalah bacaan istighfar tolak bala, termasuk bacaan istighfar yang masyhur di kalangan para ulama adalah bacaan istighfar yang tersebut dalam suatu riwayat bahwa barang siapa yang membaca istighfar ini, astaghfirullahaladzi la ilaha illa huwarrahmanirrahim alhayyal qayyum wa atubu ilaih rabbi gfirli, dibaca sebanyak 25 kali setiap hari ataupun setiap malam, maka dia tidak akan melihat adanya sesuatu yang buruk menimpa dirinya, keluarganya, rumahnya, bahkan kampung halamannya dan negaranya, semua akan selamat dari bencana dan bala dan terhindar dari semua musibah. Maka hendaklah merutinkan istighfar ini setiap pagi dan sore hari. Inilah istighfar tolak bala yang dianjurkan diamalkan setiap hari sebanyak 25 kali. Bisa dibaca setiap malam, bisa habis maghrib ke isya, menjelang tidur atau setelah sholat tahajud. Juga bisa dibaca pada waktu pagi dan sore hari setelah sholat subuh dan habis sholat asar. Siapa saja yang mengamalkannya akan mendapatkan perlindungan untuk dirinya, keluarganya, tetangga-tetangganya, bahkan kampung halamannya, mendapat perlindungan Allah dari semua bencana dan musibah. Demikianlah salah satu redaksi istighfar yang bisa kita amalkan setiap harinya, khususnya saat kita berada di bulan Rajab, bulan memperbanyak istighfar. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.